Mau berangkat ke masjid tertua di Banten. Oke. Yang berada di Sakampung Susukan. Juga ya. Oke. Kalau ini masih terlihat bersih, Mas. Jadi ini masjid masih terlihat kokoh asli. Oh, foto dulu. Alam. Oke, sebenarnya enggak. Ini bagian apa nih, lantai 2 apa ya Mas? Saya lupa masalahnya. Saya kesini cuman kalau udah karnem gini nggak terlalu kelihatan. Ini lantai 2 apa ini? Ini lantai 2. Ini lantai 2. Oh, ini lantai 2. Kalau ini jalan. Yang bawahnya jalan. Oh, yang bawah jalan. Oke, ini lantai 2, guys. Oh, ini lantai, kelihatan lantai satu dari sini. Oke. Kalau masjid ini sakral, Mas. Oh, Masya Allah. Jadi kita nggak bisa sembarang ya? Iya. Oke, mundur ini, dikit. Ini udah paling lama tapi masih kelihatan bersih. Kayak ada yang ngurus itu. Dari kentengnya juga. Iya, ya. Ini mesinnya bersih banget ya, asli sih. Oke, stop, kita mau foto lagi nih, yeah. Buat kenang-kenangan. Oke, jadi ngerepotin si abang ini. Nah, saya santai. Aduh, kurang mundur banget ini, enggak? Ya. Yeah. Wah, kurang mundur ini. Kalau di sini juga nggak apa-apa sih. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke, saya foto di ujung ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, genteng. Pernah genteng. Teman-teman, kita akan cari posisi yang lebih enak ya. Saya Susukan. Susukan. Kita ke sebelah kanan ya. Mungkin keliling rumah sebentar. Karena kita ngejar waktu ini mau apa? Jumatan. Keliling pulang. Kalau saya fokus sama si Mas. Ini masih Susukan Bang ya? Iya. Teman-teman bisa dilihat ya, ini rumah-rumahnya udah. Oh, keren. Kita harus hati-hati karena banyak tembok ya. Tembok.
kelihatannya. Ini rumahnya udah asli sih. Kalau kampung Somang itu belum 100% terendam semua ya. Ini jalan ya kalau masalah. Ini ya? Jalan. Berarti ini jalan ke sana ya? Ini jalan ke itu ke ini ada ini RT 5. Kalau yang waktu di kampung ini RT 5. Ini RT 5. Iya RT 5. Berarti ini jalan motor bukan? Iya ini jalan motor. Oh, ini jalan motor. Jalan oh utama. Maksudnya pas surut nggak ada air sama airnya karena keder jadinya. Iya jadi keder. Ini ada ini apa ada bambu deh. Oke mungkin ya ini si kita nggak bisa lama-lama karena keterbatasan waktu ya. Jadi kita akan mungkin lanjut pulang ya. Karena ini kita mau Jumatan udah jam 11:30 ya teman-teman. Kita nggak bisa lama juga ada perahu juga di sebelah sana. Oh berarti ini udah sampai itu udah masuk kampung apa itu kampung Karian kampung Menteng. Kalau sana belum bisa perahu Kang. Oh belum bisa. Yeah. Oh berarti itu mah belum terendam air ya? Iya. Yeah. Oke sip. Oke kita lanjut pulang aja lah. Iya. Yeah, oke teman-teman kita akan lanjut pulang ya karena keterbatasan waktu kita nggak bisa lama-lama di sini ya karena cuaca juga lagi nggak baik-baik saja nih hujan. Ini berarti musola Cimenteng. Ini musola Susukan. Oh masih Susukan. Oke kita lanjut pulang guys. Kalian bisa bayangkan ya. Ini tempat nongkrong di sini dulunya. Oh, tempat nongkrong ya. Di mana? Ini di bawah sini nih. Oh, apa pos apa ini? Pos, ini pos ronda di sini. Oh, tapi ini kelihatan tanahnya ya. Ini rumah saya sebelah situ ini. Belakang Bidat? Rumah ini yang ini. Oh, yang sebelah sono. Iya. Berarti enggak bisa lewat berarti ya? Enggak. Oh, alah. Di sini belum bisa. Oke, guys, kita mungkin akan lanjut pulang. Nah, di sebelah sana itu nggak bisa udah nggak bisa lewat karena udah masih belum, air belum naik ya air belum naik masih air baru nyampe kampung apa ini air masih Susukan masih panjang berarti juga masih Susukan ya. Oh berarti air baru nyampe kampung Susukan ya belum yeah. Nyampe kampung Karya masih nanjak berarti ya. Katanya rada mendung ya teman-teman, jadi kita nggak bisa memaksakan untuk jadi sebenarnya udah cukup sini keliling udah semua. Ya. Kita akan lanjut pulang ke daratan karena cuaca ini sudah tidak mendukung ya. Dan ini juga hari Jumat. Nunduk mas. Ini adalah lantai 2 masjid. Masjid apa namanya mas? Masjid Susukan Al Jami. Masjid? Al Jami. Al Jami.
Pasti deg-degan banget. Sumpah. Sampai juga di pesisir pantai. Ini udah kayak di pantai ya, asli ini udah kayak di pantai sebenarnya. Kita akan mendarat ya teman-teman, karena waktu udah menunjukkan jam 11:30 masuk hari Jumat, apa masuk pada Jumat, takutnya terjadi hal-hal yang kita inginkan. Kalau bahasa jangan bawa lama, takutnya hal-hal lah sandakala gitu ya. Oke, kita akan sip ya teman-teman, dan alhamdulillah kita udah sampai di alhamdulillah udah sampai di daratan ya. Di sini udah berangkat pulang dengan selamat, dan kita akan lanjut sholat Jumat ya. Ini seperti mirip-mirip di pelabuhan ya teman-teman. Iya. Persis mirip di pelabuhan kayak ini, cuman bedanya di sini bukan pelabuhan, ini adalah danau ya, danau. Nah buat teman-teman mungkin yang mau ke sini bisa diantar sama Kang Iip bisa diantar sama Kang Iip ya. Nah ini ada perahu kecil maksimal 6 orang, yang perahu gede ini buat rame-rame ya, buat keluarga bisa ya. Jadi tadi saya udah ngobrol sama apa, perahu ini kalau banyak itu murah, kalau sendiri itu paket. Nah, jadi saya kalau pro ini untuk sendiri itu di harga 50.000. Nah kalau perahu ini kalau sendiri sih nggak rekomend, karena ini nggak bisa nikung-nikung ya teman-teman. Ya. Jadi ya teman-teman mungkin cukup sampai di sini ya video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan teman-teman yang mau kesini ya silahkan. Jadi tempat ini tidak jauh dari kota Rangkas Bitung, sekitar 30-40 menit ya? 30 menitan ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe ya teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.